Ziarah, karya Sapardi Djoko Damon. Kita berjingkat lewat jalan kecil ini. Dengan kaki telanjang, kita berziarah ke kubur orang-orang yang telah melahirkan kita. Jangan sampai terjaga mereka. Kita tak membawa apa-apa. Kita tak membawa kemenyan ataupun bunga kecuali seberkas rencana-rencana kecil yang senantiasa tertunda-tunda untuk kita sombongkan kepada mereka. Apakah akan kita jumpai wajah-wajah bengis? Atau tulang belulang? Atau sisa-sisa jasad mereka di sana? Tidak. Mereka hanya kenangan, hanya batang-batang cemara yang menusuk langit yang akar-akarnya pada bumi keras. Sebenarnya kita belum pernah mengenal mereka. Ibu bapak kita yang mendongeng tentang tokoh-tokoh itu. Nenek moyang kita itu tanpa menyebut-nyebut nama. Mereka hanyalah mimpi-mimpi kita. Kenangan yang membuat kita merasa pernah ada. Kita berziarah. Berjingkatlah sesampai di ujung jalan kecil ini. Sebuah lapangan terbuka batang-batang cemara angin. Tak ada bau kemenyan. Tak ada bunga-bunga. Mereka telah tidur sejak abad pertama, semenjak hari pertama itu. Tak ada tulang belulang, tak ada sisa-sisa jasad mereka. Ibu bapak kita sungguh bijaksana. Terjebak kita dalam dongengan Nina Bobo. Di tangan kita berkas-berkas rencana. Di atas kepala sang surya.